kita kena tak gaya. Hani yang panggil pemimpin Islam. Mari pula masa Saidina Umar pula jadi khalifah. Saidina Abu Bakar tak lama jadi khalifah. 2 tahun ni boleh mati. Mati umur 93 sepuluh Nabi juga. Dia mati sepuluh Nabi. Umur 93 mati Saidina Abu Bakar. Sain baik masa kecil-kecil lagi. Belum Islam sain Nabi dah Abu Bakar. Abu Bakar lah orang yang masuk Islam mula-mula sekali orang tua. Orang tua mula-mula masuk Islam Saidina Abu Bakar. Mula-mula budak masuk Islam ialah Saidina Ali. Mula-mula orang tina masuk Islam Siti Khadijah. Hani naya ada dalam Islam. Dalam Islam. Bila Abu Bakar mati dah dilatihkan Saidina Umar jadi khalifah yang kedua. Tengok Saidina Umar lagu mana jadi pemimpin. Hani amun nak royak ni nak tengok ni. Pemimpin hari ni sikap pemimpin Islam. Sikap pemimpin Islam. Bila siapa giliran Saidina Umar menjadi pemimpin, menjadi khalifah yang kedua setelah wafat, setelah meninggal dunianya Abu Bakar, 10 tahun Saidina Umar jadi khalifah. Allahu Akbar, kemoncok Islam. Ni Saidina Umar bijak sungguh. Saidina Umar jadi khalifah di masa Saidina Umar tak ada orang sesak. Allah lebih pada Taksim Cinawat. Tu Saidina Umar noya tu. Hak Taksim Cinawat buat Umar wak belaka dah. Hani noya tu ibu-ibu ayah ya. Masa 10 tahun Saidina Umar jadi presiden di Madinah. Jadi khalifah yang kedua. Tak ada orang semua dalam negeri kaya belaka. Sehingga waktu baik benda tengah zakat-zakat nak bagi zakat. Tak ada orang nak pakai zakat. Asnah lapar tak ada. Ni masa Saidina Abu, Saidina Umar noya tu. Oh, tak ada dah Saidina Umar. Sebab tu Tuhan beri aling di segi borehan percik. Iaitu Saidina Umar Ibn Khattab. Radiyallahu anhu. Hani ibu-ibu ayah noya. Pemimpin ni. Ni sikap pemimpin. Ni punam. Lagu mana Saidina Umar? Umar dia tak tidur pukul 8. Umar dia tak tidur pukul 9. Umar dia tak tidur pukul 11, pukul 12. Umar tidur pukul 1, pukul 2. Pukul 1, pukul 2 Umar jadi presiden. Nayuk Rata Menteri. Nayuk tidur pukul 1, pukul 2. Umar malam-malam dia jalan serik-serik-serik-serik-serik ke tepi rumah orang dalam soy di Mekah, di Madinah. Dia jalan serik-serik ke jalan soy di lorong rumah orang di Madinah. Pukul 1, pukul 2 tak ada bodyguard. Tak ada orang jaga sore-sore. Jalan serik-serik-serik, tak ada siapa dia tahu. Dia jalan apa tu weh? Dia jalan, dia pesak rakyat dia, hok mana duk derita. Dia pesak tengok malam-malam, rumah mana lagi tak tidur. Duk kecek ke apa tak tidur. Siapa dia ada susah dalam kampung. Dia jalan, berjalan, berjalan, berjalan cari. Dia bimbang takut Tuhan tanya di akhirat esok. Umar noya tu. Dia jadi khalifah, dia takut Tuhan tanya di akhirat esok. Hei Umar, masa mu jadi pemimpin mu buat gapo di keraya? Dia takut dia ni cuai dengan benda-benda. Takut dia taksir. Takut dia tak cara kepada rakyat. Takut dia kena jawab soalan di akhirat esok dapat Allah Ta'ala. Malam-malam dia jalan-jalan kolorong-kolorong. Satu malam takdir Allah Ta'ala Umar jumpa dengan siapa dia? Umar jumpa dengan sebuah rumah. Orang lain gelak-gelemak dah tidur. Itu masih duduk cerah lagi.
Umagi dekat dengan rumah tu nak dengar tok. Tok telingo, tok telingo, tok telingo di dinding. Dengar makcik tu dengan anak dia dok teriak. Dengar di telinga makcik tu dok bahung dengan anak dia. Anak dia dok teriak lapar, 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 tak ada makan ni, tak ada gandum. Mak dia kata gini, hawe hawe tidur lu, tidur lu, tidur lu. Tak apa, tak apa, mana nak, mana nak nanak, mana nak masak we makan. Tidur lah hawe, tidur, 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 tidur. Dok gayo anak dia sani hok kecil sani tu. Supaya tidur. Dia ambil apa? Dia ambil tok, dia ambil batu stoko, dia buh dalam puyuk, buh air, rebuh batu. Nak we anak dia dengar kata mak dia dok masak. Ibu dia dok masak. Supaya anak dia ni tidur dulu, biar 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 jenera dulu. Tengok dia tipu anak dia. Dia tipu anak dia. Dia rebuh batu, orang kata dia dah masak. Tidurlah orang, tidur, tidur. Tak apa dia masak, nanti magrok, nanti magrok. Ha, nanti magrok, orang makan lah, tak dapat tidur, tidur. Dia nak anak dia tidur dulu. Tapi budak tu tak ada tidur, lapar, telajak, tak ada makan gapo. Orang miskin. Lalu tu Umar duk dengar di luar. Kata kan, Allah tak ada arah lah. Kalau tahu di Umar tak jadi gini kita ni. Padahal Umar duk dengar dah. Tu lah yang Umar pesak rakyat dia. Pukul satu, pukul dua malam duk pesak rakyat. Tu takut rakyat derita, lapar, tanggungjawab dia lah sebagai pengetua. Sebagai pemimpin. Aduh, Umar bila dengar makcik tu kata lagu tu selalu dia klik. Dia berjalan pergi mana tu? Dia pergi buka store dia tempat duk sipai gandum. Buka pintu hak buat taruh gandum. Paluh dia. Rumah padi ada taruh gandum saat itu. Pikul seguni, pikul sejambi. Pikul terus malam, pukul satu, pukul dua malam. Presiden pikul gandum. Presiden pikul gandum. La ilaha illallah. Nyok, nyok, nyok. Tak ada siapa dia tahu. Tak ada siapa dia tahu. Gerembah gang tepi pintu rumah makcik itu. Ketuk pintu koko-koko, assalamualaikum, assalamualaikum. Makcik tu pun tengok, waalaikumussalam. Kata di umat, makcik ambil gandum ni, masak we anak makan. Esok pergi jumpa dengan ambo sekian-sekian tepat. Makcik tu pun ambil. Allah mujulah makcik tu. Ambil gandum tu dia, kami siap buat roti. Bui anak dia makan, sudah makan juga tidur jeneralah. Tu Umar nak rakyat kata jadi pemimpin sampai tanggal tu dengan rakyat. Pesak sampai tengah malam tak tidur satu dua. Tengok rakyat derita apa katik dalam kampung. Hani pemimpin. Takut tanggungjawab dengan Allah Ta'ala tak lepas. Tak lepas, tak lepas, tak lepas. Ha, sebab tu ni pemimpin Islam sebenarnya. Bila setiap esok makcik ni pergi jumpa dengan tempat yang dia suruh pergi jumpa. Pergi tengok pak. La Umar. Semalai Umar. Lah, awak mari gandung kat aku sejap. Segundi awak mari gandung kat aku. Allah ngiling makcik tu. Oh. Presiden nak yata khalifah piku gandung. Kita ada untuk bebek, ya. Tunjuk dengan tangan. Oh, nak ya, ada kita. Nah, Allah tak bergedak. Kita nak ya, tu. Hani nak ya. Sebab tu kita jadi pemimpin, kena utamakan rakyat. Lebih lagi tu nebel lah kapung. Kerongkang kau kerja, ingat orang kapung. Kalau tu kerja bui itik dua lima ekor sore, kena bagi kat kampung. Lima ekor, jangan hidup hero macam nebel.
ni kerongkat. Ni anak lima habis nyobli kerek telaga tu nebe. Tu nebe tak nebe. Ha. Bagi ke keli tu nebe berlaku. Nggak upai-upai habis. Ha. Hani. Hani nak royak pemimpin Islam ni. Ha. Nak royak pemimpin Islam. Ingat molek, ingat molek. Kerana kita bukan kata main-main jadi pemimpin ni. Hari ini kita berasa main-main ya pemimpin. Tapi besar di sisi Allah Ta'ala. Besar di sisi Allah Ta'ala lagi akan datang. Kerana Nabi Raya Al-Hadith dah. Nabi Raya Al-Hadith dah. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Tiap-tiap seorang puakmu ni sebagai mengetua. Puakmu seorang-seorang ni ketua. Kita tu lelaki tua dalam keluarga. Wa mas'ulun ar-ra'iyyati. Wajib kita kena tanggungjawab dengan anak rakyat kita. Apatah lagi kalau tu imej. Orang sekapung kena tanggungjawab. Apatah lagi tu nebek. Orang sekapung kena jawab, tanggungjawab. Apatah lagi naib. Orang sutir tambun kena cara. Hani noyak ni. Kalau jadi ampe, maka satu ampe. Kalau jadi puak, satu jawab tetap kepada dia belakang. Hani noyak pemimpin. Ha tu. Sebab tu kalau kita tak kerja betul-betul kerana Islam, maka kita akan sesar di akhirat esok. Boleh pikulah dosa-dosa yang ada dalam kampung kita. Hani Tuhan akan tanya kita. Tuhan akan tanya kita. Mu jadi pemimpin, mu anggap apa adik? Geno dok zina paling mogel lah kapung mung tak ada wala ke sang kapo. Ado 78 orang lah kapung dok mabuk mung tak ada wala kapo. Ado lah kapung mung 10 orang dok tak semaya mung tak ada kapo. Siap kita. Ha ni siap ayalah lah. Ha ni ayalah semua lah. Ha ni no ya ni. Sebab tu jadi pemimpin kena buat rekan. Orang jadi pemimpin kena buat rekan. Jangan dia senyap. Supaya kita nak lepas dengan Allah Ta'ala. Nayuk kena buat kerongkan. Kena becung wairung-wairung satu tambun. We jadi semaya belakang. Haa, we pahit ugama belakang. Tu ime pun kena keruh lah kapung dia. Tu neben lah kapung dia. Nayuk kena tanggungjawab sutih tambun. Tambun kosik kena wisiap belaka dawah tangan ayuk. Tidak Tuhan tanya sana. Dia kita buat dah, sudah. Kita panggil kerusuh dah. Panggil nasihat dah. Panggil orang ceramah dah. Ada lagi yang tak herat. Ada lagi yang tak erti. Hal tu kita boleh royak. Ya Allah. Aku habis royak dah. Ya Allah. Weh, tak dunia dulu. Habis hayat banyak mana. Habis bubur kacang banyak mana. Puan ni saja tak herai. Ya Allah. Oh, lawak. Sudah kita. Kita sudah dengan Allah Ta'ala. Tanggungjawab sudahlah. Demo sendirilah kena tanggungjawab dengan Tuhan lagi. Kalau tuk-tuk duk sapu tangan duk saja. Nanti tanggungjawab di akhirat esok boleh pikul lah. Haa, sutik kapung ada lima orang tak semayak. Sutik kapung ada duk zina 45 cup. Sutik kapung ada duk kaya 10 orang. Ha tu. Naik tak kepala punam. Naik tak kepala punam. Kalau kita tak buat kapo. Kalau kita duk kerusuh dah. Lepas dah kita. Kita boleh royak tak kuat dah. Ya Allah. Oh berkali-kali dah. Saja demoning dah. Ya Allah. Tak senya. Sudah. Kita lepaskan benda ni kepada dia sendiri. Kalau kita tak buat, maka akan tanggung di atas kepala kita. Kerana dia anak makmum kita. Kerana kita sebagai pemimpin dia. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Tidak. Orang jatah ni dia jadi ketua di dalam keluarga dia. Wa mas'ulun ar-ra'iyyati. Dan dia akan bertanggungjawab dengan anak rakyat dia.
wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Awet tino sebagai ketua di dalam rumah tu lelaki. Wa mas'ulun ar-ra'iyatiha, dan dia mesti kena bertanggungjawab dengan anak rakyat dia dalam sekitar rumah tu lelaki tu. Rumah suami dia tu. Hani ngam molek ni pemimpin rakyat tu. Sebab tu kita kena jalan molek, kena jalan molek. Ha, sebab tu nayubai dasar apa ni rakyat didahulukan. Rakyat didahulukan. Lagu mana? Kita kena bela nasib rakyat dulu. Janganlah kita jadi ketua kepentingan diri kita pertama. Jangan. Kita sebagai tuk nebel orang sakit. Kita ni sebagai khidmat untuk rakyat. Kita pengetua, kita huwana, kita punam. We jadi cik setarana untuk rakyat kita semua. Ning baru kita lepas daripada Allah Ta'ala. Kata lagu tu tak padai dengan gaji. Dengan gaji kita boleh banyak tu di akhirat esok. Kita duk pikul dosa-dosa orang lah kapung kita tak ada. Tak ada. Ha, pahlawan kapung tak semayak. Pia nak tanggung. Kau tak semayak tu. Tuhan tanya punam. Hodok zina lah kapung. Pia nak tanggung. Tuhan tanya punam. Hodok mabuk. Siapa dia nak tanggung. Tuhan tanya punam. Hani punam noya hok sebenarnya. Sebab tu kita kena utama anak rakyat kita. Kena tengok molek. Kalau tak ada ngaji, pisah wing ngaji. Muda-mudi lah kampung kita. Kodok peling-peling kita ambil senara nama. Kita panggil lah orang mari buat, mari proses. Lagu mana pun orang jadi molek. Kita kena buat rekan. Baru kita lepas dengan Tuhan. Kata lagu tu tak akan lepas. Ha, ni boci-moci noya ni punam ni. Ni punam TD. Ni yang panggil pemimpin yang baik. Pemimpin yang cermelang. Ialah dia bertanggungjawab dengan anak rakyat dia. Kata lagu tu tak klik modal. Ha, boleh sehinguhlah di akhirat esok. Tuhan akan tanya, kita. Allah beringat sekali. Habis orang reti hak ni, orang tersia di gapo ni dah. Orang nak tak tu email pun tersi, nak tak tu nebel pun tersi, tersi gapo. Haa, dia pahal ni. Dia takut, dia tak kuasa nak jaga. Tapi kita tak nampak tu. Kita nampak tak menang juga kelabu tu. Isak. Huwana dia tu. Pu borihan borisak tu. Apa ni punam. Ingat molek kalau kita buka borisak. Anak koli kita ada 50 orang, 30 orang. Kita bertanggungjawab ni. Kita bertanggungjawab. Anak koli kita semaya tak? Demo ni kerja kita ni. Kita tanya kelapa 2,000 rai. Anak koli ada 90 orang. Hak gahai buah kalinga hak muak kereta. Ingat 200 orang ni. Nah, 200 orang ni ataupun 50 orang ni anak koli kita kena tanggungjawab molek. Bukan tanggungjawab gaji saja. Gaji tu mestilah tanggungjawab tu. Tapi tanggungjawab semaya dia, ibadat dia, kita kena sempurnakan demon ini. Kalau jadi hijau kita tapi tak semaya, ada kaitan dengan kita juga. Ha, sebab tu kena takut. Ikutlah gapo. Anak koli dia matang ketah kita, dia menarik ketah kita. Kamu dia kita kena tanggungjawab tengok anak koli kita ni. Orang menarik ketah kita ni. Orang tarik ketah kita ni. Dia semaya kedok hijau harta kita. Tuhan akan tanya kita. Kerana jadi rakyat kita. Hani ingat molek. Kamu dia setiap orang malam ni. Orang panggil apa?
apa ngih bengetua belaka. Puak kita malam ni yang ada ni, yak berita ni suami sebagai punam, suami sebagai pemimpin. Ambo pemimpin dalam keluarga ambo. Tu Ime sendiri pemimpin dalam keluarga dia. Tu Nebe jadi pemimpin dalam keluarga dia selain pada pemimpin rakyat dah. Ha tu. Maka bila pemimpin ni molek, bila pemimpin ni molek, maka anak rakyat pun molek lah. Ha, sebab tu kita di hari ni sebagai tok lelaki, kita kena wi molek dengan anak bini kita. Gino, karena kita manusia ni Tuhan menitik berat di awal-awal lagi. Sebelum pada apa-apa lagi. Sebelum kita bertanggungjawab lagi, Allah Ta'ala cipta kita supaya kita berumah tangga. Nak boleh jadi rakyat semua saat ini, Allah Ta'ala cipta kita sebagai manusia lelaki dan perempuan. Nak boleh jadi pemimpin dalam keluarga ni, kena ada keluarga dulu. Tak ada keluarga, mereka kena bini, kena belaki. Bila bini belakinya kena ada zuriat-zuriat. Ha, maka tu titik permulaan kita. Titik permulaan kita noyak tu. Sebagaimana Tuhan ada royak dalam suratul Rum. Dalam suratul Rum. Tuhan kata gini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tuhan kata, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan setengah daripada tanda-tanda Tuhan itu kuasa, setengah daripada tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu. Apa tanda kekuasaan Allah? Tuhan kata, tanda kata aku ni kuasa. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwa Allah Ta'ala ciptakan kamu, Allah Ta'ala buatmu di kalenge kamu itu azwaja, pasangan. Tuhan buat kita ni secuk. Perak. Tuhan cipta kita ni sekelamin, sepasai. Satu set. Apa laki puwe laki puwe laki tu Tuhan royak. Tuhan buat kita ni pasangan. Adanya laki, adanya puwe. Adanya puwe, adanya laki. Tu Tuhan buat kita, Tuhan royak dak azwaja, pasangan. Patu Tuhan buat apa? Tuhan buat apa kita macam tu? Bapa tahu wak laki belaka? Bapa tahu wak puan belaka? Oh, kalau Tuhan wak laki belaka, Tuhan tak kuasa lagi. Kalau Tuhan wak puan belaka, Tuhan tak kuasa lagi. Tanda kekuasaan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala buat kita ni pasangnya. Ada jenis laki, ada jenis puan. Lepas tu bila Tuhan wak lagu tu, wak kanu? Tuhan royak pula. Litaskunu ilaiha. Tengok Tuhan kata dalam ayat Quran. Suratul Rum ayat yang ke-21. Litaskunu ilaiha. Aku buat pasenge itu supaya nak hidup sekali. Hadap. Tuhan kata aku buat pasenge ni nak hidup sekali.
Sebab tu kita tengoknya manusia ni, kalau hak tino tak berlaki, dia tak sudah. Hak jatah kalau tak bening, dia tak sudah. Cuba tengok orang jatah tak bening lagu mana. Cuba tengok sebab orang jatah. Kadang orang lelaki bila dia tak kahwin lagu mana. Cuba tengok kadang dia lagu mana. Oh, kadang-kadang gigi tak beruh. Dia kata, leh, kena mu tak buh gigi. Tak, malah aku. Dia tak ada kepentingan ke apa. Mungkin dia tak ada nak bini. Kalau nak bini, takut orang tina tak sik. Allah, gigi dia berkarak. Supaya taring boyo dah. Dia kata, kena tu. Allah, tak sudah duduk. Macam dia tak sudah dah. Duduk yang selayak. Pagi hari ni kat selimut lanyai dah. Allah, pergi makan nasi rabu. Makan nasi buat selimut lanyai. Dia merata tengok butir duduk luar tu. Tidak? Cuma tengok orang tak bening lagu mana. Tubuh dia, badan dia tak caruk. Bulu-bulu ketiak panjang. Allah, Allah, Allah. Panah atas belakang yang beka. Sekali dengan kurak-kurak. Tidak. Ini orang panggil orang tak bining. Orang tak bining. Orang tak kahwin. Kayak lagu tu lah. Haa, macam orang tak sudah. Kita tengok. Haa, ni nak. Gitu juga orang puer kalau tak berlaki ke. Haa. Tengok duk yang serban wain. Tak ada berasa nak cara ke tubuh dok. Kadang-kadang rambut tak sisik. Sisi pula kering ketung rambut. Tak ada berasa nak ubah minyak-minyak, tak ada. Kata nak ubah bedak-bedak retik, tak ada. Hanya orang tina yang tak kahwin, nak yang ada. Nah, orang wanita dia tak kahwin, tak menikah. Tak ada cik abang. Dia duduk tak sempurna, kita tengok. Gana boleh jadi lagu tu? Kerana apa panggil? Berlawan ni dengan asal kejadian manusia. Asal kejadian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia di dunia. Karena tu heroyak dah litas kunu ilaiha. Tuhan ciptakan manusia ni pasangan-pasangan litas kunu ilaiha. Supaya untuk duduk sekali. Supaya duduk sekali. Tu hewat laki puer, puer laki, laki puer di pasangan ni. Tu hewat suruh duduk sekali. Pernah duduk lagu mana? Hak jatuh anak datuk ni. Hak tino anak datuk ni tak boleh harap. Nak duduk lagu mana? Tu hewat suruh duduk sekali tak boleh. Oh, adanya panggil syariat menikah. Adanya perkahwin ni. Dalam Islam ni dia ada undang-undang kahwin. Undang-undang nak menikah. Undang-undang untuk nak menghalalkan pasangan saat ni. Iaitu melalui pernikahan. Melalui pernikahan. Mudah ya. Belum kita akad nikah, Allah, nak kelih pun tak boleh. Tak usah kata nak cuik. Hak jatah nak cuik, hak tina nak cuik, hak jatah tak boleh. Harre, 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 harre. Jauh lagi kalau nak peluk. Jauh lagi nak heret tangis. Nak tengok pun tak boleh dah. Kita nak tengok je tak boleh dah. Ada. Tapi bila ada majlis perkahwin ni, bila adanya pernikahan dua orang ni, hak haram jadi halal. Tengok tu he. Tengok tu he. Tengok tu ada dengan tu Hawa dia. Tengok tu ada dengan Siti Hawa. Di syurga dulu. Kena menikah dulu, barulah tu ada tu boleh. Setuhkan Siti Hawa dia. Hatu nak ayat tu.
Daripada nung siapa ke hari ni kena ada perkawin ni. Tak boleh nak duduk, tak boleh. Kita nak duduk, kita nak sekelaming dua tu tanpa nikah, tak boleh, haram. Sebab tu adanya perkawin ni, undang-undang perkawin ni. Tu ime pergi tangi hak lelaki. Tu ime pergi dalam akad nikah dia, wahai Muhammad. Wahai Abdul Qadir, aku nikah akan dikau dan aku kawin akan dikau akan Sumayyah binti Ramli yang berwakil wali bapa ia akan daku dengan mah kawin sebanyak 185,000 kup tunai. Ha, pihak lelaki kata kena, aku terima akan nikahnya dengan isi kawinnya sebanyak tersebut. Ah, tengok. Tok Imeh tanya Tok Khotik dia, macam mana Tok Khotik? Ya, terik dah. Macam mana Tok Bila? Ya, terik dah. Tak ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bilal. Wa qina azabanna. Dah. Sudahlah. Hak haram sana jadi halal. Hak tak boleh tengok, boleh heret. Hak boleh heret, ikut mulah munak-nonain kepala naik kelapa. Pining munda. Ikut mulah nak pergi risak, kan, nak pergi tepi patah, kan, nak pergi sudah hutan. Kan. Ikut mulah nak pergi mana pun halal dah. Hadu nak ajak kata, mudah. Ya. Hak ni apa panggil? Apa ni Allah Ta'ala cipta manusia lagu tu? Allah Ta'ala cipta manusia di dunia ni lagu tu lah. Tuhan kata dah. Aku buat manusia ni pasangan-pasangan. Tapi sungguh pun pasangnya. Tuhan kata litas kunu ilaiha. Supaya nak hidup sekali, nak hidup sekali. Bukan tak saya lelaki, bukan tak saya bining. Tak leh. Sebab tu kahwin-kahwin ni besar sekali dalam agama. Perkahwin ni besar sekali dalam agama, tak ada dah. Sehingga satu hadis tu Nabi kata kena. Nabi kata bila iza tazawwajal abdu. Apabila kahwin, apabila menikah oleh seorang hamba, faqadistakmala nisfaddin. Maka sesungguhnya telah sempurna dah setengah agama. Setengah agama dah. Orang nikah ni ke? Orang lelaki, orang kahwin, orang menikah ni, orang bini ni. Setengah agama dah Nabi kata. Oh. Nabi kata besar. Nawak gena belum pada nikah ni. Weh, buatlah gapa pun. Wak gapo tak khusyuk, tak ikhlas. Tak gitu. Sebelum kita bini. Sebelum pemuda-pemuda bini. Sebelum pemudi-pemudi belaki. Ikut wak gapo tak sempurna. Upama kita kata orang jatah. Belum dia nak bini ya. Kalau rumah dia tepi jalan ke? Ah, rumah dia tepi jalan raya. Dia semaya tepi pintu jendela. Allahu akbar. Allahu akbar kabla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Bunyi motor ring ghairil maghdubi alaihi. Dia tengok ada ke pintu jendela, tengok tino pakai seluar ketat. Tidak. Ha, ni nak ayat tu hati kita liar. Orang tak bining, mata dia liar, hati dia liar. Sebab tu juga kaum wanita. Orang puan ni belum dia berlaki, kau liar lah. Liar. Setara mana nak liar? Allahu Akbar. Depan mah kita tu berapa terik tau cari. Berti mutu buh miak jebu. Glang. Rrr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 
kagak suka kan no. Ah, gitu dah. Ah, orang pue. Geno tu gitu. Karena dia nak cari gu dia. Tagak apa ngiduk promo diri dia. Ha, kasi boleh nak tulis dalam laki. Saleh. Luk raka. Tu je boleh nak ayat tu. Dia cari, cari. Bos, satu hari kita tengok eh. Duk mana dah budak ni tak ada lalu dah ikut ni. Oh, dia memang kata tak ada lalu dah. Duk kok mana dah eh. Allah tidak kok 10 kali tak gelak lagi. Ah tu. Sebelum apa ni sebelum dia itu ni tak tahu apa kali ke rumah kita. Dah tak tahu apa kali ke rumah kita. Tapi bila satu hari kita tengok dia tak ada dah. Dia tak ada wrong dah ngamutu dia dah pergi rumah kita. Ni tak ada dah dah. Okey tanya pula eh. Hey, budak tu dah. Budak tino tu. Ke mana dah? Lah tak ada nampak dah weh. Pada yang mengatakan, belakilah. Haa, dia mengatakan, boleh ke abang dah. Oh, padahlah. Tak ada nampak pun. Kenapa dia boleh gu dia dah? Orang dia boleh gu, siap lah dah. Senyap lah dah. Geno tu, kerana kenyi. Nafsu lah hak utama sekali dalam diri kita. Ani. Hak jatuh pun dimakia juga. Hak jatuh dimakia juga. Bila dia boleh gu dia dah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bunyi muter tak ada paling dah dah. Ihdinas siratal mustaqim. Semaya siapa su. Geno tu kerana dia boleh bining dah. Belum bini baru ni enggak mayih hadap tu. Allahu akbar. Kadak aku jendela terus lah. Oh, ikut biar lalu dia boleh buat seko-seko. Jadi tak? Hati dia liar, hati dia liar. Sebab tu dapat kahwin. Sebab tu Nabi kata sempurna dah setengah agama. Tidak? Setengah agama penuh dah. Ha, tu nak ayat dah. Besar tak besar. Jadi nak ayat tu bila kita kahwin, bila kita berlaki, bila kita bining, maka hati kita tenih. Nafsu kita kenyi dah. Tidak ia nak cari itulah si Emalek. Ha, kalau budak puwek, dia kecek derah, suka kecek derah. Dia cakap gapo dia cakap derah. Padahal saing dia ada depan tu ya. Dia kaya, ya kecil derah. Gana boleh kecil derah tu. Dia nak biar ke jatuh, duduk dia dengar. Ha, dia duduk tarik pelangai dia. Dia duduk cari jatuh. Kerana nafsu dia belum kenyik. Bila dia kahwin dah, berlaki dah. Mata dia pun menunduk selalu dah. Kenapa tu? Kerana nafsu dia apa ni sudah pun kenyek dah. Tak perlu dah. Dulu nafsu dia tak kenyek. Sebab itulah dia duk hidup keadaan lagu tu. Hanya orang belum kahwin no ya tu. Belum kahwin. Sebab tu bila kahwin sempurna dah orang. Ha sempurna dah orang. Sebab tu no ya tu Tuhan kata litaskunu ilaiha. Supaya nak widuk sekali. Dah duduk sekali, tenik lalu dah. Hani apa ni asal kejadian? Apa ni semula jadi Allah Ta'ala cipta manusia ke alam dunia? Dia siap orang ni ada nafsu belaka. Ada nafsu belaka. Ha tu. Kemudian sudah kahwin dah. Sudah kahwin duduk sekali dah. Tuhan kata waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan kami jadikan kamu pasenge saning. Aku jadikan kamu sekelamin tu. Laki na perempuan hak dah kahwin dah tu, mawaddatan warahmah, berkasih-kasih saya. Ni Tuhan royak siap dalam Quran dah. Tuhan cipta kita, Tuhan buat kita, Tuhan kahwin kita. Semua tu Tuhan nak hidup berkasih-kasih saya. Hani huasa. Huasa Allah Ta'ala cipta kita lagu tu. Supaya nak hidup kita kasih saya. Ni huasa ni. Tapi kita dah. Gena? Tak jadi kasih saya. Tak jadi baloh habis. Allah baloh habislah. Pucalanah habis. Oh, bah boleh anak sore pecerah dah lah. Kau jatuh punya tapa bini Allah. Ha, bini pun bawa nasi lah. Gena? Kau jatuh pecerah dah babo. Wih, tak si dah. Kita nak ngah. Kita nak sekolah tak boleh dah. Kita nak ngaji lagi tak boleh dah. Dia nak. Bawa pakar boleh sebulan tahun lebih-lebih. Cerah. Ini ayat kita. Kita kena. Usul asal cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena kita. Tuhan suruh duduk berkasih saya. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tuhan awi kita duduk berkasih saya. Ni rasa ni. Tapi kita kasih saya tak? Tak. Geno boleh tak kasih saya? Kerana kita tak ikut garisan yang digariskan oleh Islam. Kita tak ikut cara-cara yang Islam mengatur kepada kita. Ha tu. Kita tak ikut cara-cara Islam mengatur kita. Sebab tu kita duk tak jadi panjang. Tak jadi panjang moci-moci pociu. Geno tu sekerak jalan yo. Ada setengah orang dia boleh anak sore. Ada setengah orang tak ada boleh anak. Ada setengah orang anak tiga. Cerah tangga berat dah. Gano boleh lagu tu. Tak kena dengan usul asal Allah Ta'ala cipta kita. Kerana kita apa ni tak ikut cara-cara Islam. Tak ikut dengan cara-cara Islam. Lagu mana tak ikut cara-cara Islam? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Ha, tak ikut dengan cara Islam ni banyak sekali. Di antaranya kita pilih jodoh. Kita pilih jodoh tak betul. Sebab ni kita tak ikut mana kali dengan Islam. Kita berlaki bini ni ikut nafsu kita. Hak besar sekali nafsu lah kita. Ha, tu nafsu kita. Orang tino Nabi royak dah. Orang jatuh Nabi royak dah. Tapi kita kadang-kadang ikut, kadang-kadang tak ikut. Banyak sekali tak ikut. Hak banyak sekali tak ikut. Ha ni. Sebab tu kita duduk dalam keluarga, tak jadi keluarga bahagia. Padahal Tuhan buat nak jadi keluarga bahagia dah. Tuhan buat kita ni. Kalau ikut, ikut apa yang Allah Ta'ala kata dalam Quran. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kami jadikan kamu sepasal saat itu. Mawaddatan warahmah. Berkasih-kasih saya. Hani boci-boci noya tu. Ni asal Tuhan jadi kita. Pagino kita tak kasih saya. Ha, sininglah. Bila kita tak kasih saya, ninglah. Jadinya mula cerah. Geno mula cerah weh. Kerana tak betul dengan riri. Tak betul dengan garis saya yang digariskan oleh Islam.
mana tepat pelak kita dipilih jodoh. Dipilih jodoh kita. Tika kita pilih jodoh, tak kena dengan aturan Islam. Tak kena dengan aturan Islam. Tuhan dia royak. Nabi dia royak. Nabi kata kena orang Tino. Orang Tino, orang Tino, orang Tino. Orang Tino lagu mana? Ha Nabi dia royak dalam Quran, dalam hadisnya. Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu. Apabila orang mari nak mini anak tina kita. Man tardawna dinahu. Orang ni faham agama, ada agama dalam dada dia. Wa khuluqahu. Orang ni ada akhlak molek. Pe'e perangai molek. Tikah laku molek. Perangai dia molek. Nabi kata fazawwaju. Nabi kata mu menikahlah anakmu dengan jatah tu. Nabi kata wa illa taf'alu. Kalau mu kita menikah, mu kita buat anakmu lagu tu. Jatah masuk masuk mitok orang lagu tu dah. Orang ada agama dah. Orang ada akhlak dah. Mu kita nikah anak tina mu dengan jatah lagu tu. Nabi kata takun fitnatun wa fasadun kabir. Nanti anakmu akan jadi masalah besar lagi ke datang. Menjadi kerusakan besar masa depan lagi ke datang. Ini Nabi royak siap dah ibu-ibu. Sini kita tak betul. Banyak orang tak betul. Banyak orang tak betul di hari ini. Sebab tu orang tina di hari ini. Nah kita tengok orang puel lah hari ini. Payah nak cari tu lelaki. Payah nak cari tu lelaki. Gino. Kerana hari ni orang jatah kurang ugamu. Masuk sore ketum. Masuk dua si brown. Masuk tiga hidung gebai. Masuk empat pendek. Masuk lima malah. Hari payah orang tengok dari ni. Orang tino nak pilih jodoh ni payah hari ni ayat tu. Nak cari betul-betul orang jatah yang bertanggungjawab ni payah. Sebab tu Nabi we pilih dua perkara ni. Bila orang jatah mari masuk. Minta nomini kita sebagai. Sebagai isteri dia. Kita kena tengok orang jatah dua perkara. Maci-maci. Satu Nabi suruh tengok ke apa? Orang ada agama. Hak jatah ni orang ada agama. Ingat molek. Suruh cari orang jatah ni ada agama. Yang kedua Nabi kata orang jatah ni berakhlak tinggi. Moral dia molek. Akhlak dia mulia. Bila ada dua ni. Bila ada dua ni. Nabi kata fazawwaju. Menikahlah anakmu dengan jatah sana. Jatah mana? Jatah ada agama dengan akhlak molek. Ni dalam Islam no, ya. Pak hari ni ada tak? Hari ni jarang-jarang kita nak temu. Kerana masyarakat dah rusak. Sing waklam kita alam sekitar kita rusak. Sebab itulah. Aku panggil hari ni payah. Payah, payah, poci-poci. Payah benar di hari ni. No, ya cukup payah. Sebab tu orang tino di hari ni. Kena waspada. Kena hati-hati. Kena jaga-jaga. Takut. Tak kena dengan hak Islam royak. Bila tak kena dengan Islam royak. Kita akan susah. Sebab tu ada setengah orang berlaki. Tak ada gapo 3-4 bulan bunyi kata kena tapak dah. Bunyi ada setahun lebih-lebih bunyi kata kena sepak dah. Setahun lebih-lebih bunyi kena jet dah. Kenapa tu? Kerana tok laki tak jadi. Hani noyak payah. Payah. Lebih-lebih lagi kita dah hari ni tak pilih supaya dengan Nabi royak.
Kalau jatuh tak masuk di mata, tak jadi. Kadang-kadang orang masuk mitok gerim hari dengan mutuk. Mek kita pun tengok. Masuk tak rumah, naik tak rumah. Kau tanya hari ni, nak tanya ni anak mocik lah. Anak kita duduk kening anak mocik ni. Oh, anak kita tu duduk ngaji tu. Tu ngaji agama. Mek kita berkata, ya Allah. Payoh, heyah ni kok payoh. Apa orang ada masuk minta? Lu, budak ni gana tahu, payoh yang kecil-kecil lagi dah. Okey tak? Gana tu kerana mari dengan mutu buruk. Haa, mari dengan mutu buruk. Itu payoh. Haa ni payoh kita ni. Haa, hari ni payoh nak jatuh. Bo mari dengan kereta baru. Tengok nombor pelik merah. Oh, kata di mek kita kata kena. Alah, hey, ya tak payah. Ya budak-budak lagi dah. Hey, sudah di mek belakang. Di mek kata gitu lah. Tengok orang kita. Hani nak panggil imek ke benda air di hari ni. Kerti tak? Imek ke benda air di hari ni. Nak ke benda ya. Tak ada tengok tu wedak. Tak ada kira ugamo tak ugamo asalkan. Ada kebendaan, ada duit pitih kaya kaya. Pakar jadi dah. Bawa hari menikah kita tengok mana tempat tak kereta. Dia mana tempat tak kereta dia. Ilik belakang rumah nampak mau padi dia sengit. Oh nampak serati dua ikut dia menggerak. Ih mana eh. Dah dia penyek kereta orang ya hari tu. Haa, hari tu punya kereta saing dia, ya. Hak dia tak ada ahli. Hak dia berjalan kaki, ya. Hani banyak orang kita situ. Sebab tu tidak ada kejayaan. Sebab tu apa ni tak jadi bahagia hidup. Kerana kita tak ikut cara, tata cara yang di yang digariskan oleh Islam. Hani noyak ni. Haa, tu ni noyak. Ni ada satu pengumuman ni weh. Tu deh. Jadi setelah lagi ni dia mau nak kutip khairat. Nak pungut khairat setelah lagi deh. Pemuda kita nak berjalan ting, nak berjalan supit dia, nak berjalan tung dia. Nak kutip khairat. Sebagaimana pengusi kata tadi lah. Nak buat pagar. Pagar apa ni? Pagar masjid. Nak buat pagar kubur. Nak buat pagar kubur. Hasilnya ni nak buat pagar kubur. Tu deh. Setelah lagi deh. Setelah lagi. Deh. Boleh itu dah. Wih banyak tepat. Biar wih rata ni. Rasa ramah malam ni. Pasar ramah. Acik boleh ke gini? Acik boleh ke? We jadi meliputi, we jadi cukup. Sebelah Bucunung boleh dua orang, tiga orang ke? Sebelah Bucunung boleh dua, tiga orang. Baru rata mulai, insyaAllah. Malam ni boleh banyak, bitis ni tengok ni. Allahu Akbar. Oh, macam lauk dah ni. Tengok ni, ramah sungguh malam ni. Ramah sungguh. Tu deh. Gigi. Tu. Ya, kutik konu dulu. Tak pergi konu dulu. Konu pergi sebelah tu. Aku depan ni sekali lagi. Ya. Ni kerok ni untuk nak buat pagar kubur deh. Nayuk kita koyak kata nak buat pagar kubur. Hasil malam ni. Banyak mana nak buat pagar kubur. Nak masuk buat pagar kubur ni insyaAllah ta'ala.
Itu pemuda kita berjalan dah tu. Nah, pemuda kita berjalan belakang dah. Tu. Pakai selut dari poket belakang. Bubuh-bubuh dah. Bubuh-bubuh. Tu dah. Bubuh lah banyak mana pun. Cik boleh beri banyak tak apa. Sekurang-kurangnya RM10. Dah RM10. Tu dah. Ingat sekali ni ya kita. Esok tu Imi tak minta dah. Kita pun peluang untuk nak bagi khairat. Untuk tanah kubur, untuk kubur. Nak yang atas nak pagar kubur. Bubuh lah, bubuh. Dua ria, kau seria, kau bubuh lah. Jangan bubuh anak batu sudah. Lama bunyi kleng tengok anak batu salingi. Tu, dah. Tu kutip sekejap deh. Apa nak selus dah. Kalau kacau yang mau kecek pun dia tak padu. Apa tahu dah. Dia mau tengok ke supik tu. Masuk bitis dalam supik tu. Dalam jabi tu, dalam jabi supik tu. Bubuh lah, bubuh ikhlas. Niat katik kerana Allah. Jangan kosong-kosong deh. Niat kerana mung ya Allah, kerana mung ya Allah. Bagilah banyak mana pun. Kalau hak merah tu cuma sikit. Kalau hak hijau juga gitulah. Jangan hak sekeleng ya. Payah nak bilai hok sekeleng ni. Tu. Tu tengok tu deh. Alhamdulillah tengok orang sini jadi sungguh. Allah ramah. Ramah sungguh-sungguh mana ni Allahu Akbar. Tapi soe tak cerah. Tak cerah gelak weh mana ni gelak. Gelak. Tok Imeh kata kalau cerah tak masuk. Kalau sutung dia nak cerah. Kau cerah kau masuk sutung. Tapi orang dak kau cerah kau lari. Pelik juga manusia. Tu. Biar kata, biar kata. Tu. Hadirin, hadirat. Akak tangi deh. Hotel kerok lagi tu akak tangi, akak tangi. Biar pemungut tu, dia masuk sapa ke tempat kita. Jangan menusuk, jangan dia diri. Jangan buat kata, aku tak apa, tak bagi pun. Jangan, syurga. Ni syurga, noya ibu-ibu. Jangan kita liar, jangan kita gapo. Bagilah sikit pun. Dia tak akan hilang dalam daftar Allah Subhanahu Taala. Tuhan akan daftar apa yang kita bagi. Walau 10 sen ke, walau 1 ria ke, walau 10 kok ke, tak nak kira. Dia tak lenyap, tak hilang dalam daftar Allah Taala. Ingat molek. Asalillahi Taala kerana mu ya Allah, berbudal itu selalu. Itu insya-Allah Taala deh. Anu siapa hendak kedai kopi nak pada nyana molek tu. Tengok tu. Anu dah buah ke dia kecamah dia dah buah tu. Nampak nak minum teh tu. Dia makan roti cana ya dia. Dia mari nak makan roti cana tak ada dengar ceramah dia. Cepat sikit deh.
Habis dah dia. Okey dah. Tu ada sikit-sikit dah belakang dah. Baik, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah di malam yang berbahagia ini. Jadi di penghujung kita ni, apa panggil kita dah cari keluarga bahagia. Kita dah cari keluarga bahagia. Kita dah cari pasangan yang membawa keluarga bahagia. Maka keluarga bahagia ni nak ayah kata bukan yang mudah. Bukan siap orang tu dapat keluarga bahagia. Karena jari-jari orang yang Allah Ta'ala selalu bagi keluarga bahagia. Lebih-lebih lagi, Islam ni menitik berat kepada kaum ibu dan kaum bapa, yakni pemuda dengan pemudi. Masa kita belum kahwin, masa kita duduk bujang, masa tidak mempunyai isteri dan suami, Islam dia suruh kita jaga kesucian diri kita. Faham ke tak? Islam ni dia suruh jaga diri kita ni biar suci. Suruh jaga kesucian diri kita. Apa ni kita ni jaga diri kita, kuam borisut kita. Saya kata kuam borisut. Diri kita, tina jatuh supalah. Apa maksud yang Islam suruh jaga? Jangan kita melakukan diri kita sebelum apa-apa dengan berzina. Jangan kita delok diri kita, wisapa kita dapat tahap zina jangan. Ning asah yang pertama sekali kita kena jaga di hari ini. Orang nak dapat keluarga bahagia sini mula-mula. Itulah apa panggil puan yang pertama, puan asas. Nuktah asasi yang mesti kita kena jaga orang Islam. Orang Islam kena jaga situ mula-mula tu. Apa ni kesucian diri kita mula-mula pocik-mocik. Tuhan suruh lagu tu lah. Kerana kalau kita tak jaga sining, dia tak akan jumpa dengan keluarga bahagia. Lebih-lebih lagi di masa kita sekarang learning. Di masa penuh dengan ujian Tuhan bermacam-macam. Lebih-lebih lagi kita panggil pergaulan bebas. Dalam masyarakat kita, di dalam kehidupan kita. Sebab tu kita rasa payah. Hari ni kita dilanda oleh penyakit pergaulan bebas. Payah sekali. Kita duduk di sini tapi macam kita duduk di negeri Mak Saleh. Kerana detik-detik masa akhir ni orang panggil perubahan umat di akhir zaman di hari ni dengan sebab pergaulan bebas timur macam-macam isu yang membawa muda-mudi saat ini berasa tak sayang diri dia. Tidak. Banyak muda-mudi jatuh ke lubang yang dimerkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hani nak ayat mula-mula titik. Kerana semua dah cari kebahagiaan hidup. Apa ni dah cari kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat. Tapi mula-mula sekali tu cari kebahagiaan sini. Now we ada keluarga bahagia. Krok kuami kuamsu. Hal tu kita nak sekali. Tapi kalau kita tak jaga di permulaan kita, maka tak akan dapat keluarga bahagia. Kerana keluarga bahagia ni bukan setiap orang dapat. Tak semacam orang zaman dulu. Tak semacam orang zaman dulu. Orang zaman dulu dia jaga, habis jaga. Sebab tu nak berlaku perzinaan. Nak berlaku benda tak comel di dalam hubungi sesama manusia kita ni,
hubungi lelaki perempuan ni, dia payah nak berlaku perzinaan. Hari ini sudah pun menjadi nasi makan air minum. Tidak. Perzinaan di hari ini, maksiat di hari ini, macam nasi makan air minum dah. Hari ini orang buat maksiat tak nampak orang kerja maksiat. Apa ni buat senyap. Tapi di sebalik, di bawah kain selimut, di bawah selimut saat itu, Allahu Akbar. Banyak-banyak sekali di hari ini nak ayat itu. Kerana apa tu? Kerana hasil daripada pergaulan bebas. Sebab tu yang pertama amo nak pesan malam ni nyaga benamu. Wahai pemudi. Wahai pemuda. Menjagalah dirimu daripada mula-mula sekali berzina. Menjangi dolok mung tu berzina dengan jatah. Hei jatah, menjangi dok berzina dengan betina. Baru nemu nak dapat keluarga bahagia. Gede tak? Baru nak dapat. Kerana Tuhan pun ada royak dalam Quran. Dalam Quran Tuhan ada royak. Tuhan kata kerana? Tuhan kata kerana dalam Quran? Az-zani la yankihu illa zaniyatan. Orang jatuh yang berzina, dia tak akan kahwin malaikat kecuali dengan orang tino yang berzina juga. Hani ayat tu yang ayat ni. Az-zani la yankihu illa zaniyatan. Orang jatuh yang berzina, yang pernah berzina, dia akan jumpa dengan tino yang pernah berzina juga. Hani tu yang buat lagu tu dah. Haa, Tuhan buat lagu tu dah. Kalau orang punah, sama-sama orang punah. Lepas bila kita punah, nombor mana lagi dah? Haa, kalau tino lebih, akan jumpa dengan jatah lebih. Kalau jatah lebih, Tuhan akan jumpa dengan tino lebih. Haa, ni nak ayak macik-macik ni, ayak ni. Ni semula jadi Allah Ta'ala ciptakan manusia. Kalau kita orang tino, kita orang puan, kita ni wanita, jaga kesucian tubuh kita. Jaga kesucian tubuh kita. Kita biar baik tubuh kita. Perangai kita wi baik. Insya Allah Tuhan akan hantarkan jodoh kita baik. Bila Tuhan hantar jodoh kita baik, disitulah kita duduk sekelamin akan dapat zuriat yang baik. Bila dapat zuriat yang baik, tinggal anak yang soleh dan solehah, maka kita bahagia dunia sampai ke akhirat esok. Hani mochi no ya tu. Sebab tu kalau kita tak molek, kita orang tino tapi perangai tak molek, ikut orang nak jamuh, ikut orang nak pegang, nanti jumpa dengan jatah di makia juga. Jatah hak lebih lagu tu juga. Jatah hak tak tahu gapo juga. Jatah hak perangai huduh juga. Biasa duduk tidur dengan tino juga. Tino biasa duduk tidur dengan jatah juga. Dia akan jumpa dua tu. Dia akan menikah dua tu. Maka di situlah noyak kata dia tak jumpa dengan bahagia. Hani noyak. Bukan dia nikah style. Amba tengoklah. Golik amba tu tengok orang hak kena pekuk. Gino boleh pekuk. Kerana dia menikah dah. Kerana dia tidur dah. Tidak. Kerana dia tidur dengan tino tu. Dia mau kata lumak dah. Babak. Dulu tak apa, tak ada menikah lagi, duduk makan curi. Naik motor dua tu pun khabak rapat, gatuh perut. Boya nikah di hujung pelana.
Hoja saya kata kaku berit apa yang buat tengah ni. Gino tu kan ia lama dah, lama dah. Ia berasa jemu di dalam perkahwinan dia. Dia berasa jemu di dalam keluarga dia setelah dia kahwin. Maka ketika itulah dia cerah semula. Dia kata, tak padai baru ningduk gendong juga. Bawa pekuk nikah, tak lama cerah lah. Hani golik okay. Sabe orang tua kita pesan lagu mana? Orang tua kita dulu-dulu dia pesan lagu mana? Dia kata ke anak dia, mak, kalau mak nak wak bini tino tu, mak jangan dua seher dengan tino tu. Tu orang tua kita lari gitu. Ada pesan ni orang tua kita dulu. Dia pesan ke anak dia, kalau mu nak wak bini, kalau tino tu mu nak wak bini, mu jangan wak seher dengan tino tu. Kalau mu nak wak bini, mu jangan wak seher. Mu jangan dia guna lagi. Mu jangan dia gendau, mu jangan dia jalan sekali, mu jangan dia jamuh dia. Kalau mu nak wak bini. Sebab tu orang dulu tahu tak? Sebab tu orang dulu dia nak bini, dia tak kenal bini dia. Hak tino dia nak belaki, dia tak kenal hak lelaki. Bakar suami dia, dia tak kenal. Hanya orang tua masuk mitak. Orang tua masuk mitak jamin dulu. Bila nikah dah juga, weh, nak rakyat tahu, nak boleh baik. Nak boleh tidur sekali, Allahu Akbar. Orang jamin dulu. Malam pertama tak boleh buat kapal lagi. Mu paling belakang, aku paling belakang. Pakai nak mikir yang saya tu, aku nak buat gini. Ingatlah, takut. Takut nak yang tu. Hak tina ya takut, kau jatuh. Kau jatuh betul, tepuk dengan kaki sikit-sikit. Hak tina pun nanti rasa lah. Siap dah lah aku malam ni, siap dah lah. Nak jadi geno dah lah, sudah lah. Kau jatuh pun, aku nak buat lagu mana ni, siap dah lah. Haa ni, waktu tiga malam duduk lagu tu. Mani saja, ya mani peri-peri. Tidak. Orang learning tak ada katuk beli tokong. Tu nak buat geno je besok dah. Tidak. Belum nikah tu dia makan minggu apa kali dah. Kau klik rumah dah, siapa mek yang tahu dah. Cik dia kenal, mek dia kenal dah, dia beradik kenal belakang dah. Mak saudara pun tengok dah, pak saudara pun tengok belakang dah. Dia tunggu nak pulau je dah. Sampai tu hari kahwin, Allahu Akbar. Aduh. Malam pertama jalan, tak ada apa dah. Kata berita gang. Tidak kata kata berita kebuk dah. Haa, sebab semua nak kau belaga dah. Itu nak ya tu. Orang jamin dulu baru dia mikir baru 2-3 malam. Kalau jatuh tina tak berani nak serah tubuh. Moga tak kena. Moga tak kena. Kalau jatuh pun dia mikir siap lah. Tak gamut weh. Hak tina pun duduk lari. Tak batal golek tengah. Tak kira dulu noyak tu. Tidur malam esok. Tak batal golek pula. Lama-lama kau baik. Baru nak kasih. Baru nak ada I love you. Tu noyak kira dulu. Baru nak ada I love you. Itu tak? Apa ni baru nak bakit perasaan kasih sayang. Sampai dia kasih sungguh. Kerana dia tak pernah buat seher lagi. Dia tak kenal dok. Dia tak ada buat kecek ke apa dok. Apa ni mula titik pertama kasih sayang. Tu nak ya. Bila pak dia duduk sekali dah weh. Dia berkata sebulan dah. Nampak mandi pagi dah lah. Tino ayak kata,
Kau tindo pun suka klik 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 dah. Kau jatuh pun suka klik klik dah. Lepas tu gugah dah dalek. Oh, baru ning je senyak. Duk dengar ciri je. Nyek, 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 nyek. Tak dengar kau pun namu. Kau jatuh paling belakang, kau tindo paling belakang juga. Masing-masing duk beringat, pakai duk mikir. Kau jatuh mikir nak cungik mana dulu. Ha, takut hok tina marah. Boh lah tangan kita pahkan. Kem, dup, dup. Duk ni, ya tebu. Nalin dik, 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 nalin. Tu nak ya tu. Moga tak bisa kenal lagi. Ha, tu. Bila dia duduk sekelamin dah, baru mari perasaan kasih cinta no ya tu. Ha, baru cinta. Honing ya puas cinta lah. Orang learning, ya kenal lama dah. Hari tu pergi bakok dua orang tu juga. Orang kata kerongkang pergi di Chiang Rai dua tu juga. Ada no ya. Boh hari wak puluh, tak ada gapok. Sama dah. Haa, mek cao bau, mek cao sal, tahu belakang dah. Situlah dia duduk tak lama, tubiklah perangah-perangah asal. Tidak. Perangai yang asal, dia tubiklah. Pasal apa dia tubik? Pasal dia lama dah, dia rasa cemu dah. Dia rasa cemu, puah dah. Salah sikit nak balah dah. Ha, salah sikit nak balah dah. Dan balah maksud ke, ha, payah nak baiklah. Gena pakat bakit, pakat bakit. Kalau mung dah kacau dulunya, aku dah lapar-lapar hari ya. Ha, mung lah. Weh kata dah, aku nak ngaji lagi, mung nak gaduh-gaduh. Ha. Dia mau tak apa, dah sedap lah. Kita nak anak lagi. Nak anak lagi, janjur lagi. Dia mau kelima kita saja. Mung apa jambu je dia maunya. Peng, mesti. Teriak dah lah. Ha, nak pergi macam imej. Ha, tak gamuk. Ah, tidak mata geno buka dah. Aku rasa. Kek rasa pun kena siku. Ya, hari nak jadi, nak jadi, nak jadi hari ni. Paman tu hari ni. Kerana kasih dia dah habis dah. Apa ni kasih dia duduk di penghujung lah. Kerti tak? Kasih saya ni duduk di penghujung dah. Lama dah kasih saya. Kau kasih benar, tekoh duk gendong, kau duk rapak dulu, duk gatuk perut. Ha, kau kasih sungguh. Gendong tu, kerana dia mula tahu, mula kenal. Kau datang pun, I love you. Kau tina pun, I love you. Dia panggil, my darling, my darling. Ha, tu nak yang musuh belum mula. Ha, bon nikah, tak ada dah tak. Mari mana, tak ada my darling dah. Mung, weh. Ha tu. Hano ya, habis dah my darling. Dulu ke Allah, bang. Bang. Ha tu ya. Tu tak ada tarikh lagi. Kau satu mulu-mulu juga. Sayang. Sayang. Lah, beci ya dia. Ha tu lah ya. Mulu-mulu kasih. Tikot tu tak ada dah lah. Bagai telah hangit sebelah pun tak apa. Bini kata, bang, maaf lah, sayang. Telah hangit sebelah, sayang. Dia kata, tak mengapa, sayang. Abang suka pula. Ah, tu tak ada gambar lah. Ah, menyayu masing pun tak apa. Ah, tu nak ayat tak ada gambar belakang. Tu kata, saya, 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 saya lah. Orang tua kata, sepuluh ketuk dengan tahi dah. No ya tu. Gimana-mana berkabak perut lah. Habis dia kata tu, nak pergi kedai kejap. Nak pergi hati ya, man. Hello, sayang. Sayang, tu gatung tu kau. Ha. Dua orang tu nampak sore rapak. Ya Allah, brrrr. Tu kau tak kira dah. Ah, tu dah step back lah ya. Main boleh anak dua orang ke. Mung kata aku. Ah, mung lah. Panggil makan nasi, weh. Hei, makan nasi eh.
Sepuluh nama tak ada tu lelaki dia panggil. Hey. Weh. Kenapa sih? Itu nak, ya habis, dia habis. Kita panggil habis geh. Dia habis geh, dia nak tangga dah. Tak kejak dah. Dia maki kita nak lari rumah tangga. Lagu tu. Lagu tu lah keadaan kita nak ya tu. Sebab tu kita kena mengikut dasar-dasar Islam. Kata mengikut dasar Islam, kita Allahu Akbar. Kita dah hari ni rumah tangga banyak sekali orang tak ikut dasar Islam. Baik belanja, baik keduduk ke. Baik pilih jodoh. Ni kita tak ikut. Lebih-lebih lagi belanja. Allah belanja ni ambo selemah. Ambo buat selemah dengan belanja orang kita sini kok. Allahnya maha lah. Maha sungguh. Oh. Kejuk ada dengar 300. 300 ribu Allahu Akbar. Hak jatuh dengar hak tina raya atas 3 kuk. Berapa makcik? 3 kuk lah. Kerana kak dia tu 3.5 kuk. Tak apalah kak dia payah ban. Ni adik dia ni sekadar mohuk ya. Tiga kau lah. Kau jatuh terkejut. Mengucap siapa rumah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jatuh nak ambil duit mana. Kau 300 duduk terlimut telanya ya kau rumah. Ni satu balong mah kita. Sedekah Nabi royak dah. Nabi ada royak dalam hadis dia sesiak dah. Siapa yang maha belanja, maka tidak ada keberkatan di dalam rumah tangga. Tu Nabi royak dah. Siapa dia murah dalam perbelanja, orang ni lah orang berkat sekali dalam rumah tangga. Pahak ada apa orang hak murah. Ni noyak. Ni bukan orang lain, kita sendiri. Geno kita wak maha, kita tahu dah kita umat Islam. Tahu dah kita berosok dengan Nabi Muhammad, buat apa kita wak lagu tu. Geno tak boleh murah ke geno. Ni noyak pelik kita. Sedekah Nabi dia royak kan. Nabi kata, walau khatamun min hadidin. Walau cicing yang berbentuk besi pun tak apa dah wak belanja. Noya ta Islam ni dia uka masalah. Lagu tumo ya. Tak nanti kata mahal dak. Nabi kata kalau hak jatuh tak ada gapo gak. Walau cicing besi pun tak apa dah. Sah dah. Sebab tu orang Tino di hari ni noya kata. Bila kita duduk dalam desok keh. Kita ni upama kata, ini wak gena babu hai kita ni. Kita masa tak ni duduk tu, weh babu, weh. Oh tak lekat dah ni, kita ni nafsu kuat. Kau jatuh dah ni wak gena. Kita royak 200 je, iling palok. Lambatlah nak boleh berlaki kak. Tak murah eh. Tak murah. Berapa weh? Alah, 3,500 ke. Tak ada kapal lah. Nak berlaki esok laku selalu dah. Ni nak ayak tu. Lepas tu kokoh lah. Nak boleh 100 ribu tu kokoh. Nak buat kena. Belum bayar. Tak ada apa. Boleh sudah. Nintai 200 lebih, 300 lebih. Hak jatuh sinar mata. Bila jatuh sinar mata, tak jadi nikah 2 tu. Bila tak jadi nikah 2 tu, dia kasih dah 2 tu. Bila tak boleh main cara halal, dia cari cara haram. Dia tak boleh jumpa cara depan, dia pergi jumpa nak pukul nara. Bisa lu dah. Hani noya ni. Akhir-akhir orang tahu. Bawa orang tahu pergi pekuk.
Bila pekuk boleh peri. Ani no ya. Biarlah. Dulu gak punya kata 200 lebih, 200 lebih pain kena pekuk. Ha, tak ambil. Kena ikut ada. Ikut ada lah. Dia ni pun kata ikut ada kat tak. Tak beruk dia orang tua duduk belakang rumah. Akak ni memang akak. Dengan mah kahwin beruk tua seka. Banyak tersebut. Besok Tina pun ambil beruk tua kena naiknya. Belanja dia. Dia banyak korang ni belanja ombor ni. Apa ni lah bila belanja ombor. Dia ni naiknya kali dengan belanja ombor ya. Ni nak ayat kata, nak wihala ni mudah sekali. Sebab tu ambo berseru kepada anak-anak muda kita, bujai-bujai kita. Hari ni kita pisah menjadi halal. Tak kira lah boleh murah, kau boleh mahal, kau boleh macam mana. Kau pisah menjadi halal. Dosa ya. Ingat molek, jangan jatuh dalam perzinaan kita. Ikutlah apa nama pun. Ni adik-adik Tino kita semua. Ha, ni kakak-kakak kita yang bujai kau, adik-adik kita yang bujai dah. Ingat molek, kena jadi halal. So, kena jadi halal. Kalau tak ayah kita marah, mak kita marah, kita pergi buat lagu mana dulu pun sama taruh jadi halal. Kalau kita tak boleh ok dah dengan jatuh tu ke lagu tu ke, tak boleh dah kita jatuh dalam lubuk zina dah. Kena pisah jadi halal. Hani nak royak ni? Besar, 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 besar. Kerana kenapa abang dah royak gini ibu-ibu ayah-ayah? Kerana orang Tino ni syurga dia, benda tu besar sekali. Syurga bagi orang Tino. Pak karo Nabi royak. Orang Tino nak boleh masuk syurga ada pak karo Nabi royak dalam hadis dia. Sebab tu penting sekali kan ni. Penting sekali. Gapo nama Nabi royak dalam hadis dia orang Tino nak masuk syurga. Moga Nabi dia malah Isra' Mi'raj dia pergi ziarah neraka dia tengok orang Tino ramai sekali. Dia tengok orang Tino ramai sekali dalam neraka. Nabi menangis, Nabi teriak bila tengok keadaan orang Tino duk kena azab. Duk kena bakar, duk kena seksa di dalam neraka. Nabi menangis. Nabi minta Jibril suruh tubik lah. Jibril tubik, tubik tak si tengok dah. Allah, Nabi tengok. Oh, duk gantung saja sembilan. Oh, azab jenis gantung. Sembilan Nabi tengok malam tu, noyak tu. Nabi duk cerita kepada Sayyidina Ali dengan Fatimah dia. Sehingga Nabi dengar suara Fatimah, Nabi teriak. Ali tanya gena ya Rasulullah mu teriak. Kerana aku dengar suara Fatimah. Fatimah mari rumah aku duk wisalat assalamualaikum. Assalamualaikum. Fatimah mari rumah ayahnda dia. Mari rumah Rasulullah. Nabi dengar suara Fatimah, Nabi teriak, Nabi menangis. Sayyidina Ali tanya sebab apa ya Rasulullah mu menangis? Kerana aku bimbang takut Fatimah ku jadi seorang Tino dalam neraka. Nabi bimbang takut Fatimah jadi sebuah orang Tino, orang perempuan yang mana Nabi tengok dalam neraka. Banyak. Allah ingat molek deh, adik-adik semua, kaum wanita, kaum ibu, noyak tu ingat molek. Nabi dia royak lah hadis dia. Hadis dia lah Isra' Mi'raj. Nabi kata, itala'tu finnar. Aku pergi jengok-tengok dalam neraka. Fara'aitu aksara min ahliha. Aku nampak kebanyakan ahli neraka. An-nisa. Orang Tino banyak sekali Nabi tengok. Majoriti. Kebanyakannya ialah orang Tino. Orang Tino. Orang Tino lah banyak. Ya. Hoduk kena bakar. Hoduk kena gantung. Hoduk kena cucuk. Macam-macam ada sengah tu gantung ni. Cucuk dengan besi. Besi tajah. Besi spostelik tajah. Duk cucuk di susu. 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 Mak di susu. Nonai.
kaki dia tah. Darah tu cerok. Besi tajam duk gantung di susu, di kopek dia. Dia minta tolong, adalah. Ada setengah tu konon naik kepala dari bawah, kaki dia tah, ikat tali. Ada setengah tu pegang cekok rambut. Duk noneng gantung, duk musing. Melekat duk pinyak, bop. Ada setengah tu cocok dengan besi panah, kok punggung, kok jubur, kok punggung tahi, tubik kok punggung. Ada setengah tu duk buka mulut, cuah air panah dalam mulut, tubik sekali dengan urat-urat perut. Ni macam-macam Nabi tengok dalam neraka malam tu. Ha ni amat royak sangat ni. Ni adik-adik puer, adik-adik tina kita noya tu. Kena jaga. Nabi kata gini, Nabi kata, orang tina nak masuk, orang puer nak masuk syurga ni ada 4 perkara. Nabi bila ada 4 perkara, Nabi kata gini. Iza solatil mar'atu solataha. Yang pertama orang puer nak masuk syurga, bila dia jaga semaya 5 waktu. Dia jaga semaya 5 waktu orang tina. Pak kita dia jaga dah tu semaya dah. Wasoma syahroha. Yang kedua Nabi kata apabila dia puasa di bulan Ramadan. Dia puasa cukup molek bulan Ramadan. Dia tak ada buka-buka kosi dah. Dia puasa dengan ikhlas. Dua. Tapi ni Nabi kata lepas. Ni ulama kata banyak kira lepas. Yang ketiga Nabi kata wahafazat farjaha. Orang tino pasti dia kena jaga kesucian kemaluan dia. Dia kena jaga kemaluan dia. Farjaha. Reti farjaha. Kemaluan dia. Orang tino besar sekali kena jaga kemaluan. Oh, hari ni balok lah. Balok. Hari ni balok. Hari ni dah ni. Hari ni kita tengok risak-risak hari ni. Tepat napuk orang jatuh orang tino. Tepat pertemuan orang jatuh orang tino naik adik hari ni. Tepat ketiduran di situ. Tepat perzinaan di situ dah hari ni naik tu. Tak ada orang tahu di hari ni. Orang buat zina, orang buat dosa hari ni tak nampak tengok dengan mata hari ni. Masa dulu kita tengok orang tu gena dengan mutuk. Bila jatuh gena tino kita boleh tengok dah. Gi ke air terjun, gi ke mana, ke patah mana nampak dah. Lah ni orang tak nampak dengan kereta. Nampak tino naik mutuk seorang ni. Tapi dia giletak tino sana. Dia giletak mutuk dia sana. Jatuh dia tunggu dah dengan kereta tempat tu. Dia buka pintu kereta masuk. Orang dia suka kata isteri suami. Suami isteri. Tapi dah budak dia. Giduk berzina rata-rata. Muak kereta giduk berzina rata-rata. Kadang-kadang 3 hari baru balik. Kadang-kadang hari tu lah balik gelap. Pasal nak kecek lah. Kenyek. Ni noyak tu. Noyak tu hari ni. Risak banyak hari ni noyak tu. Hari ni noyak. Hari ni apa tengoknya tiap lapis saya dah. Dulu kita tengok pemuda-pemudi ya wairung-wairung ya dulu. Hodok zina banyak sekali di air terjun, di pacu. Di horte-horte. Orang wairung-wairung. Lani dok setiap lapis saya. Setiap lapis saya manusia. Kalau guru-guru. Kalau pekerja kerja air, pekerja kerja air. Noyak berzina. Lipah hari ini. Siapa dia menikuh, siapa dia dipelanduk. Kenyi. Hari ini noyak tu Allah. Balo. Lepas kita. Lepas tahu tak kita di hari ini. Nah, tahu tak kita hari ini. Anak rakyat kita di hari ini. Banyak mana dok jual tubuh dalam ni. Ni dok jual tubuh dalam ni. Noyak we tahu ibu-ibu ayah-ayah. Ni. Ambo tak royak boleh mo tahu dah. Tapi nak royak kenyataan dia hari ni banyak. Dulu tu tengok orang Chiang Mai ya. Orang Sial di atas nak mari duk jual.
Mari dia jual tubuh. Hari ini anak Melayu kita sendiri beribu-ribu tiga wilayah. Bahasa malu korang no, ayat tu. Ni. Dalam ni. Dalam Facebook. Haa. Ni no, ayat tu. Dia jual tubuh dalam ni. Siapa dia nak? Ha, kecek lah. Nak jumpa mana-mana-mana tengok. Allahu Akbar. Allah malu korang lah hari ni no, ayat tu. Hani ibu-ibu ayah-ayah no, ayat. Sebab tu ada malam ni. Apa ni hak suci-suci malam ni jaga malam. Ni amo nak royak jaga molek kalau nak masuk syurga. Nabi kata wahafazat farjaha. Yang ketiga kena jaga kemaluan. Apa maksud jaga? Jangan delok wi orang jatuh masuk kosong. Padahal kalau anak dara ko, anak orang bujang ko, jangan delok wi jatuh masuk kosong. Kalau mu tak boleh duduk, kau mu carilah jatah, boleh jadi halal. Muatlah lagu mana pun, minta tolong demo. Hei, orang botol tolonglah, amba. Amba tak boleh nak dah orang botol. Kita gini kau cenok lah. Ah, senyak-senyak, ikutlah. Tidak, cari jalan juga, boleh jadi halal. Jangan duduk tidur dengan perzinaan, jangan tidur zina. Ha, jangan. Sama sekali. Dekat. Jangan. Kalau nak masuk syurga. Kalau jatuh ke jalan tu, tak ada jalan. Tak ada jalan. Hani ingat molek. Sebab tu Nabi kita pada masa dia hidup di Madinah dulu. Ada seorang sahabat pergi mengadu. Ada seorang sahabat tu yang mengadu kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, aku ada bini seorang. Aku ada bini seorang, ya Rasulullah. Rasulullah tu, ha, boleh ada bini kau. Tapi Rasulullah, bini aku ni tak tolak tangan orang. Bini ku ni perangai dia tak tolak tangan orang. Tak kuih tangan orang. Oh, Nabi kata, kalau gitu, cerah. Tak sah, ambil orang pasal ni, buat ibu, tak sah. Apa maksud? Tak tolak tangan orang. Bining dia tu ikut orang nak jamah. Ikut orang nak pegang. Itu ikut orang nak cocok. Dia tak tolak tangan orang. Kata orang jamah dia, hey. Apa pegang aku ni, gana. Ha, tu tolak tangan orang. Nindak bini dia tapi tak tolak tangan orang. Mana ikut orang nak jamuh, ikut orang nak buat. Hani Nabi kata, cerahlah. Jangan buat ibu lagu ni orang tina masa ni. Hani ibu-ibu nak ayak tu. Tina Nabi pesan. Kerana benda ni, apa ni katuk. Benda ni katuk dengan kita di akhirat esok. Pas kita di dunia, kita kacau nak cari syurga. Kita nak cari syurga Allah Ta'ala. Kita nak cari syurga Allah Ta'ala. Tiba-tiba jumpa lagu ni tak temu dengan syurga ibu-ibu. Hani ayat. Tu yang ketiga Nabi kata. Wahafazat farjaha. Jagalah kemaluanmu tu imolek. Ha, mu kena serah dirimu kepada tok lakimu saja. Jangan dolok orang lain. Janganlah orang lain dia masuk sepih katik. Jangan. Kita ada tu lelaki dah. Jangan dia main tikut cak dengan jatah lain. Biar kita dengan tu lelaki kita. Ya. Ha, ingat molek. Ha, tu. Yang kepaknya Nabi kata. Gapo? Nabi kata wa ata'at zaujaha. Isteri selalu taat kepada suami. Inilah pak karo Nabi kata. Bila kita cukup pak karo ni makcik-makcik adik-adik perempuan semua di malam ni qilalaha dikatakan di hari akhirat esok. Tu saat ni ada pak karo saat ni tu. Bila tu di akhirat hari kiamat esok.
udkhulil jannata. Hei mochi, hei orang Tino, masuklah syurga min ayyiba bin syi'ti. Yang manakah pintu syurga lapai butir mochi nak masuk? Tuhan we pilih hai. Nak masuk syurga mana lapai butir ni? Nak masuk syurga mana lapai butir ni? Pilihlah, pilihlah, pilihlah. Hanya orang Tino ada pak sipak ni. Ni orang Tino ada pak sifah ni, syurga dibebaskan kepada dia. Yang mana mu nak masuk syurga, lapai butir syurga. Yang mana pitu kah di antara lapai pitu syurga. Hani ni yang ada kita tak ada dah. Ha, ni orang Tino. Orang jatuh tak ada hadis Nabi Raya. Orang jatuh tak ada hadis Nabi Raya kata 5, kau 10, kau 14 kau tak ada. Tapi orang Tino pak karoning saja ibu-ibu ingat molek. Sebab tu kena cari kesucian kita di hari ini. Hari ini kita boleh jadi cuci dalam kehidupan kita. Ingat kita ada anak Tino pesan ke anak Tino kita. Kalau mu tak dapat pak karoning, pahitlah mu nak masuk syurga. Kalau mu duk herak tubuh mu tak larai patah, nanti tengok payah nak masuk syurga. Hani Islam menitik berat berkenaan dengan perhubungan bebas. Haa, gitu tak? Sebab tu banyak di antara perkara-perkara yang menjadi dosa. Perkara-perkara yang menjadi dosa terhadap isteri-isteri, terhadap suami. Dosa isteri terhadap suami ni banyak. Banyak sekali noyak, kena jaga, kena jaga, kena jaga. Barulah dapat bahagia. Oh. Baru dapat bahagia, baru dapat bahagia. Kata lagu tu tak bahagia. Hani kebahagiaan hidup kita ni. Ni kebahagiaan hidup kita di dunia. Ha tu. Kalau tak lagu tu tak jadi hidup bahagia. Ha tak hidup bahagia. Gano kita boleh bining tak comel, kita boleh tok laki tak comel. Kita comel dah tapi tok laki tak comel. Kita tak tenang juga jiwa kita. Kita molek dah, tok laki kita tak molek. Tok laki kita suka mahai tino lain lagi. Kita jadi bining dia dah. Tapi dia ada mahai tino lain lagi, ada lagi. Pak kita kena dah. Kita tak kena. Bila kita tak kena, kita bahagia dah. Tak bahagia. Balah 24 je. Han noyak hari ni noyak tak ada dah. Tapi orang tak tenang dalam jiwa, maka dia balahlah, balah-balah. Sari-sari bunyi balah, bunyi balah. Dulu sebentar yang mula-mula nikah tu ya. Hak tenang sikit, lepas tu tak tenang, tak tenang, tak tenang. Geno tu, tu lelaki kita lebih, nak cari tino lain lagi. Ada lagi tino dari si pendek dia. Kita ada dah. Tapi dia tak guna kita 100%. Dia nak cari tino lain lagi. Pak kita bahagia dah. Tak bahagia kalau boleh tok laki lagu tu. Ha ni noya. Dia tok laki dengan bini ni dia naknya hati ke hati. Nak hati ke hati. Bini untuk tok laki, tok laki untuk bini. Tok laki saya ke bini, bini saya ke tok laki. Hak tu panggil rak diau cai diau. Ha, tu payah sekali tu. Kalau ada hak ning macam orang tua zaman dulu, dia tak akan cerah apabila-bila. Dia cerah juga, cerah mati. Sebab tu kita tengok orang dulu lagu mana. Cik kita, mek kita, tok wek kita dulu. Nah, tok wek kita zaman dulu lagu mana. Ada cerah tu dengan jalan? Tak ada. Cerah mati. Cerah mati, cerah mati, cerah mati. Tak ada. Dia cerah kosih, tak ada. Geno tu, dia tak ada lobel tak. Hati dia letak ke bini dia tu. Bini dia letak ke hati ke lelaki dia tu. Dia tak ada sengit ke mana-mana. Maka dia bahagia lah. Sebab tu dia boleh anak. Dia buat gapo, dia buat harta, dia buat gapo. Dia seni dalam keluarga.
oge learning coba tengok, oge semai-mai, oge rung baru, generasi yang baru hari ini tengok gapo namo. Gapo namo di hari ini generasi baru, Allahu Akbar. Sebab tu kita tengok hari ini orang Tino hok kena reject. Orang Tino hok kena reject, hok Tino kena cerah dah, Allahu Akbar. Banyak lawi, banyak. Banyak dalam kampung sosor ni gak bujer, gak Allahu Akbar. Ya berah. Ya berah. Bucu tu buja, bucu ni buja, honu buja, honu anak dua, honu anak tadok, honu anak pak, honu anak tiga. Ada belakang ikut nak pilih. Gena tak seni, tak seni, tak seni. Ha, tak seni, gena tu tak seni. Cari, tak ada kebahagiaan kita hidup dunia. Apa lagi hati tak sama. Hati tak jadi satu. Bila hati tak jadi satu, tak ada celah untuk kita nak. Kita nak baik. Tak ada celah nak baik. Gana tu? Deralik tapah. Deralik bergomo. Kabar-kabar bunyinya. Kabar-kabar bunyinya. Kabar-kabar bunyinya. Kabar-kabar ha, cerah. Habis. Kau jatuh tarik di perak. Tinggal ke bini. Anak dua, anak tiga. Tak bini belakang. Kau jatuh tak pergi ke mana. Hidup bini kau bucu mana pula. Aku mana. Hari ini noyak tu banyak sekali, banyak sekali. Sebab tu si titik. Nah, hari ini, orang negeri saya tahu ke tak? Orang negeri saya hari ini noyak tu orang Tino banyak pada orang jatah. Banyak mana orang jatah di hari ini? Orang Tino banyak pada orang jatah banyak mana? 10 juta. Makcik-makcik tahu dah lagi orang negeri Siak hari ni. Pratik Thai. Tidak? Pratik Thai ni orang Tino banyak pada orang Jatah 10 juta. Ay, 10 juta ni banyak weh. 10 juta ni banyak-banyak. Orang Jatah dalam negeri Siak ada 30 juta lebih-lebih. 30 juta lebih-lebih sikit. Lebih kurang. Orang Tino ada 40 juta. Kerana rakyat negeri Siak 70 juta. Hak jatuh 30 juta saja. Orang Tino negeri Siak 40 juta. Berarti selebih 10 juta. Ini rakyat itu kita tak tahu. Ni orang luar kaji ye, noyak tenari siye hari ni. Orang Tino lebih pada orang Jatah 10 juta. Hani noyak tu. Sampai kita tengok hari ni, la ilaha illallah. Tempat kita ni. Tempat kita, tempat ceramah. Tempat mengaji agama. Kalau kita tengok orang puan ni kat weh, tiga pergi ye. Kau ibu ni tiga pergi ye, mari dengar ceramah. Mari mengaji agama, mari dengar tazkirah. Tapi orang Jatah, orang laki segi ye. Orang laki segi ye. Tiga pergi ye orang puas. Hari ni orang tu, hari ni kita nampak dah kata orang puas. Dih lama dah. Nabi dia royak akhir zaman. Nabi royak 1400 tahun dulu. Nabi kata di akhir zaman lagi akan datang. Akan banyak orang perempuan daripada lelaki. Kaum wanita lebih banyak daripada kaum lelaki, Nabi kata. Dekat-dekat nak kemah, Nabi kata 50 orang Tino, sore orang Jatah. Ni dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi, Nabi royak 50 orang Cina. 50 orang puak, sore orang laki. Ha ayalah lah sikit lagi cekek-cekek demo lah. Ha. Nak lagi duduk mana?
Nino ya tuh sampai tanggul. Hari ni pun kita nampak dah. Hari ni nampak, 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 nampak. Dah konyato, konyato, konyato dah hari ni. Hari ni ya, sebab tu lipoh, lipoh hari ni. Orang wanita ni lipoh. Orang perempuan ni lipoh. Hari ni ya tu. Sebab tu timbul macam-macam, hari ni timbul macam-macam. Tak itu. Timbul TikTok, tak TikTok. Timbul duk berdecok, timbul duk macam-macam pakak gelinyalah. Ha ni, noya tu. Hari ni tak khabar apa, tak apa-apa. Ha, tak ide. Sebab tu hari ni kita nak bentuk keluarga bahagia. Sebab tu Imel Ghazali dia royak. Nak dapat keluarga bahagia ni ada tiga perkara. Ni Imel Ghazali royak. Dia kata nak dapat keluarga bahagia ada tiga perkara. Yang pertama dia kata al-muda'abah. Al-muda'abah. Bahasa kita kata layan ni baik. Layan ni comel. Layan ni bagus. Siapa dia tu? Isteri dan juga suami. Sama-sama layan ni baik. Baru dapat keluarga bahagia. Baru kita dapat kebahagiaan. Apa tu? Bila si Imel lelaki dan puan. Bila si Imel dah suami dengan isteri. Isteri pula yang molek tu lelaki dia. Tu lelaki dia pula yang molek. Apa ni isteri dia. Barulah jadi keluarga bahagia. Tidak? Bining duduk di rumah, tu lelaki pergi kerja. Bila tu lelaki kelip, mulut manis. Mandi siap dah. Pakai bedak petik-retik dah. Ikat rambut nyanggu dah. Pakai kain seksi-seksi mari nyambut tu lelaki. Tu lelaki pun tengok bining, Allah memang. Letak bajak tepi cik tu. Sakut bisa matang. Rebah lembek lutut untuk lelaki tengok bini. Gena, Allah, baik mula aku ingat kau muda itu ya. Ha, padahal tua dah gigi dah tiga urat dah. Nah, tu. Tu Imel Ghazali kata, al-muda'abah, layan ni baik. Comel layan ni dia. Gena, bini isteri bila tu lelaki klik kerja, Allah dia layan comel. Di tepi tu lelaki pakai air bahu. Pakai minyak wangi dah di tepi tu lelaki. Alah, wemeng eh. Nak ke gapo eh, kelip dah piening Allah. Ha. Kau mah tak kelip lagi. Lah, makin bubu kacang ni. Ha, bubu kacang kemarin, duduk dah peti sejuk tu. Tu lelaki tak untuk saya. Hei, suruh dah lagi, suruh. Ah, suruh kuat senang juga. Ah, waktu baik suruh. Allah. Tua dah tapi pakai baju seksi. Belah piyah, napak poho. Kedik-kedik-kedik-kedik-kedik-kedik-kedik di dapur kita. Ambil suruh. Gi buka getan. Watek oh. Ah, tu lagi kata, memang janganlah banyak segula tu. Aku ni kecil maning. Dia buat gula sikit lah, bobo manis ya. Dia tepek tapi tu lelaki dia. Tua dah. Allah pandanya jaga tu lelaki dia. Oh. Tu lelaki dia berdua dia. Dia bau air minyak wangi, dia bau wak, 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 wak. Nak kena kau beli hok Paris. RM5,000 botol saiz butangir. Bus sekali 3 hari dah. Tengok bahu wah 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 wah. Allah tanya. Lah, wemu he. Nak makan gapo lagi eh? Royang lah. Orang tak tahu nak nak tu. Pisah pun ada wemu nak tu pisah. Ah, tengok. Pasal kalau tu laki kalau bini aku tu lagu anak. Allahu Akbar. Ha tu layan ni molek. Ni tu laki klik hijau nak ada 10 rai lagi ni. Royak dah. Allah, kelih dah. Oh, habis dah eh.
Datunya dok kamu saning di bagi mata. Kelih dah, oh darah, dia aku tak gila. Ada jalan wemu malah. Tidak, bini menyupah dah ada 10 rai lagi. Ah, hati nak ya tu. Tadi mani-mani pun tak, aku 10 dah. Dia kemeh hengok lagi. Kain boleh pakai tu, kau kecing dicucu dami dulu. Allah masuk hidup tak apa ibu cukup dah. Patut laki mana bahasa saya. Masuk dekat lah bau hanjebak hantu. Tengok bulu teriak panjang memang dah. Aku tak lalu memang. Nah, tak ada yang lain tu. Sebab tu nak bahagia, retina kena layak tu lelaki molek. Haa, tu lelaki molek. Jangan kita tak cara ke tubuh. Retina tubuh sekali. Retina ni tubuh dia tu kena jaga sekali. Kena cuci tubuh. Kerana kena stand by semua takut tu lelaki nak guna kita. Kerana tu hewat isteri ni untuk tu lelaki nak guna. Kalau tak lock with lelaki guna, siap dosa Allah. Sabi retina tak ada kena hijau dia. Kena senyum manis dengan lelaki dia. Duk hari-hari kena kecek molek. Ha, kena layak with molek. Ngatuk lelaki nak jatuh. Hani barulah layak comel. Tu pada asal gerew asal nak jatuh. Ha, tu. Barulah apangi dapat apangi keluarga bah keluarga bahagia. Ha tu Nabi dia royak. Tu Imam Ghazali dia royaklah kitab dia. Layan ni molek. Sebab tu kena jaga. Isteri nak layan molek, dia pertama tubuh dia. Tubuh dia. Ikutlah apa nama pun. Kalau tidur malam pun kena wi molek. Kena ada adat-adat tidur dengan tok lelaki. Kena jaga dengan tok lelaki. Nak tidur malam, kena buat, kena cara. Nak buat tok lelaki kita, jadi comel dengan kita. Haa, tu. Kena jaga. Kalau tok lelaki panggil nak tidur, kena mari selalu dah. Kalau dia tengok tak rotak, katuk. Kalau nak tengok lagi, minta tok lelaki. Benar dia, dia tak benar, tak boleh tidur. Tu cara nak jatuh. Tidur pula pun. Nak duduk tidur molek. Jangan duduk tidur gelebak. Tu lelaki duduk piah tu. Ha, jangan duduk hipik. Tu lelaki sampai bucu duduk tepi dinding dah. Ha, tu nak jatuh cara tu. Tidur tu lelaki kena beradak rapai. Jangan duduk belakang. Jangan duduk paling belakang. Tu lelaki. Ha, kesak. 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 Tu lelaki dah lahan tu. Bini gemuk. Perut pak atas. Pia jalan poking kong dah. Ah, kena lesek minyak di pohon. Tidak ada lah. Oh lah gemuk sungguh lah. Tu lelaki hello. Ya. Sama usah dengan patah golek. Bini ni kat sok. Sok memang sok. Sok kepanah. Kepanah. Allah tu lelaki kata aku ni sok dah memang. Katil ni, fuk ni aku nak bucu dah. Kali dengan batal golek. Talih lah aku talih. Kena hadap dapet kita dengar. Dengar tu lelaki kita hadap dapet. Tidur berhadap dapet. Haa, tertidur pak berhadap dapet. Dengar tu lelaki kita tengok mata. Tengok, gana wang mengisok. Eh, nak motong tak? Hau, boleh motong tak? Hau, dia tak ada jakutnya kering, tahu lah. Tapi kalau lembak-lembak kau malah gila. Tidak kecek lah. Kata saya kecek pun jenera lah. Bini tidur buah ke kaki, kaki mek dia tetap rekok. Allah, tu lelaki pun mengigar kata tindih di balok. Ledah tengok, la ilaha illallah. Betih dia dah besar pohon, tu lelaki dah. Duk tindih betul dengan bahu tu.
Nyawa tak tu baik sikap, sikap, sikap. Leda tengoklah, kamak kebalak sungguh. Lebih betih mek dia, tau dem. Tau tak, tak leda lagi. Keup, 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 sama gigi. Tidur. Tu lelaki kata, ya. Paling kau naik, ya weh. Tak apalah paling kau nung, ya. Abel lemah, weh. Mung hidung luah kena, ya. Menyawa sung, sung, ni. Haa, tu. Neh. Haa, tu. Nyawa sung, sung, tu, no, ya, tu. Haa, tu. Maka, bini bolehlah paling belakang. Boleh paling belakang, no, ya, tu. Haa, tu. No, ya, tu. Boleh paling belakang. Kata lagu tu, tak boleh. Dosa, dosa, dosa. Haa, tu, no, ya, tu. Sebab tu, no, ya, kata, bini ni penting sekali kena layak tu, laki. Yang kedua, Nabi kata, apa ni? Imam Ghazali kata, apa? Al-Mula'abah. Al-Mula'abah. Apa Al-Mula'abah? Kita panggil bergurau senda. Bergurau senda. Nak ada bahagia dalam keluarga, Imam Ghazali kata kena ada gurau juga. Bukan duk cokor, sepuluh hari mah bawa anak tak leh. Kau jatuh pun duk cokor. Tanya sepatah, jawab sepatah. Kau tindu pun duk cokor, catum. Tanya sepatah, jawab sepatah. Tak leh lagu tu. Laki bini dia kena ada gurau-gurau juga. Ha, kena ada selera-selera juga. Kena ada benda-benda yang menjadi suka dalam hidup itu. Hatu nak rakyat kata apa? Nak rakyat kata, dalam layan ni saat ni. Dalam keluarga bahagia saat ni kena ada. Yang ketiga, Imam Ghazali kata Al-Madah. Apa Al-Madah? Iaitu dalam rumah tangga ni kena ada puji memuji. Barulah kita ni bahagia. Baru kita bahagia, ada puji memuji. Tok laki puji bini, bini puji tok laki. Barulah bahagia. Jangan duk kerak pucuk. Hari ni kita tengok laki bini badu kerak pucuk. Tok laki kecek, bini kerak pucuk. Bilalah bini kecek pula, tok laki kerak pucuk. Bila tok laki kecek, bini kerak pucuk. Bah mana nak kasih, nak bahagia. Ya tak boleh kena puji. Tok laki puji bini, bini pujilah tok laki. Puji gapo ikutlah. Kita nampak gapo katik bini kita. Kita nampak gapo katik tok laki kita. Kita puji. Jangan dia puji kedai kopi, puji dak pe dia. Puji tah rumah kita dengan dia. Ha ni nak ayat tu ibu-ibu. Baru adalah bagi keluarga bahagia. Baru ada keluarga bahagia. Kalau tak ada puji, tak ada jalan. Kalau pakak kerak pucuk. Bawa tu lelaki kecek, bini kerak pucuk. Tak ada jalan, wemung. Tak kutu, mampu. Nyak bini, tu lelaki. Bawa bini kecek pula, tu lelaki pula. Memang tak kutu, tak lagi. Mampu juga. Jadi tak naik pucuk, tak naik pucuk. Pada bahagia ke mana? Habis tu Imam Ghazali kata Al-Madah, puji memuji. Tok laki puji bini. Alah bini ku ni ga, mek mu ga. Oh daya nyayu ga, sedap. Oh, daya kensung. Aku ga namuh lah makan nasi. Mek mu ga panas semua kensung. Nah baru ni ku belilah. Oh jual dinak tu. Kopi yo tahu tak sedap kenso tu. Aloh. Masak kuat lajak. Patu pedas lajak. Tak sedap. Tapi mek mu dewa kenso go aku ga tak ada dah. Sedap. Makan nasi panah-panah go kenso ga wi pedas tak pedas mano. Masak tak masak mano. Ha tu. Tu laki kata ko bini yo.
Hah, bini naik angin. Esok kengsung. Lusa kengsung. Tulak kengsung. Tuling kengsung. Tulung kengsung. Kengsung anak hari. Suruh ditutup laki kelebek. Ibu mulu. Hei, memang tengok ni. Pecah raga siku ni. Beradu lah tengok kengsung tu. Ah, tengok. Ya nak hangi mengutuk laki puji atas kengsung. Ah, tu. Noya tu. Ya nak hangi. Ah, tu noya tu. Puji ni. Pasal puji ni kita dah. Kadang-kadang tu laki tak puji langsung bini. Bawa hirup ke bini nyayu. Oh, memang kau. Ha? Tua ke diri-diri tak reti lagi singa ikan. Tidak? Ha, kita lelaki. Bawa hirup. Tak tahu aku nak beki pun tak ada memang. Eh, tak tahu ke apa nama ni. Kalau kubur garis, kan masih lanjut. Allah memang habis nak ke garis aku beli kemarin hijabi. Tu laki kata, pahamilah bini nak bahagia. Tak ada. Tidak. Haa, tak boleh kata. Supaya kata laki. Bini kena pandang kata laki. Kena puji. Allah, memang kau kena talih matan nebah lalu. Tidak. Ah, puji bini puji eh. Orang lain dah hujan tak boleh motor. Bawa ngobak jamu. Duk badu ngobak jamu orang lain. Alah, wemgak. Dah tak boleh motor enggak. Alah, gini nebah lu ya. Hah, tu lelaki bila dengar bini ngayak lagu tak ada bodoh. Cari banyak bau hok karak. Duk mana tahu asah kering, 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 kering. Piku yak menetek, bawa mutus sebelah. Gila pakai kuk, 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 kuk. Enggak bini ngoyak atas rajik. Gila. Menebah lah seminggu. Bini jamuk lu emang kereh habis dah. Lu nebah banyak. Banyak dah memang. Oh, dah lah. Ada dah 2-3 rai tu. Lu derah sampai boleh. Aku dah nebah kau lagu ni lah. Aduh, nak angin bini duk pau. Ah, bini pun pergi tengoklah pak yang nebah. Pergi tengok pak, tengoklah wemong. Hari ni nebah lah orang ni. Tak ada nebah lah pagar dia, dah tak ada orang. Tak tahu sara di mana, yang nak angin kelajak. Ah, tengok. Buku apa tu? Ah, buku makan angin tu. Buku naik angin naik tu. Bawa bini kata berhin nebah tu. Nebah tak kira. Tak ada orang apa orang dah. Tiga rai tak ada lemu. Haning naik kata. Sebab tu kena ada puji memuji dalam rumah tangga. Baru kita dapat bahagia sungguh. Dapat keluarga bahagia. Kalau tak pandai nak layak lagu ni. Tak pandai lagu ni ambil hati. Dia susah, susah, susah. Sebab tu dia nak jadi balah pukusan ni. Dah kita duduk lama dah keluarga, tak ada benda sakning. Apa angin nak jadi balah, lama jadi balah. Kau kasar, kau kasar, kau kasar, kau kasar. Balah, balah nak jadah. Hani nak dapat keluarga bahagia. Sebab itulah Tuhan kata, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tuhan jadikan sepasengi yang dia buat saat itu, supaya duduk berkasih-kasih saya. Ni Tuhan anak kita jangan duduk balah. Tuhan suruh kita duduk molek. We boleh anak. Peralah anak-anak yang soleh. Tinggallah zuriat-zuriat yang baik ke atas dunia ni. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak ayah tu. Ni ciwik kita dah hari ni nak ayah tu. Haa, itulah. Amba rasa setakat tu malam ni lah. Nih. Haa, tu. Haa, tu keadaannya. Afok kita pada malam insya-Allah taala. Ha, kita tengok program pun masih ada lagi, tengok round 1 banyak lagi. Neh. Ha, merasa setakat itulah.
Maka sebelum akhir ni nak tengok dulu. Adanya soalan dua deh. Soalan ada dua. Tiga soalan. Apa hukum lelaki Islam bertepuh dengan perempuan Yahudi? Aduh. Adakah tangga Ais Maya? Buat gapo lagi? Eh, tak kira Yahudi tak pek mana pun asal tino. Kau tak punya adik-beradik kita, mak sedara kita, anak sedara kita, tuk sedara kita, tonye kita, tak apa tu. Ambil di sepupu kalau naik, kalih belakang. Tak kira sama Islam ke, ataupun dengan Yahudi ke, dengan Kristian ke, dengan siye, dengan topek ke, supaya. Nah. Apakah hukum mencuri barang orang Yahudi? Jika ia tidak tahu, boleh. Adakah orang awal membaca Quran tidak betul? Hukum sampai murtad atau tidak? Orang awal, orang biasa membaca Al-Quran tidak betul. Hukum sampai murtad atau tidak? Kalau dia tak tahu, tak apa. Kalau dia tahu kata benda ni gelecoh dengan akidah sengaja dia, maka jadi murtad. Tidak. Jadi murtad. Benda yang membawa bacaan dia saat itu jadi makna tubik kepada selain daripada Allah, maka murtadlah. Kalau dia tak tahu, dia tak reti, dia tak reti orang awal, orang tamada. Dia baca tak betul, dia tak tahu gapo nama. Hak tu tak ada gapo. Tak ada gapo. Hak jadi murtad ni hak nyato-nyato. Nyato bersyirik dengan Allah Taala. Tu murtad. Neh, murtad. Ataupun kalau dia baca saat ni tu membawa pada apa ni? Tak sempurna Tuhan. Kesempurnaan Allah Ta'ala tak sempurna. Kerana dia baca lagu tu tak betul. Kalau dia tahu sengaja, apa ni murtad. Tu. Kalau dia tak tahu, tak reti dulu lagi mana ke apa, tak ada yang ke apa. Tak ada apa-apa dah. Itulah lebih kurang malam ni. Maka di akhir ni apa, ada salah silap sikit sebanyak. Amba minta maaf banyak-banyak di atas kesilapan amba terkasar bahasa ko gapo ko, itu memang kelemahan daripada amba sendiri. Apa yang betul-betul yang come-come ambil gunalah dalam hidup kita, lebih-lebih dalam keluarga bahagia kita. Itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum akhir ni sekali lagi amba terima kasihlah kepada tuan rumah. Selaku tuan rumahnya ialah Nayuk kita dan hati malai dia dan leka dia. Dan hati imi kita tu khotik tu bila dan kanak kemakan semua. Dan tu nebel pucuai ceroboh perasa dia. Dan tu kemeni dan juga obotor dalam kampung kita. Akhir sekali aku terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua yang ada pada malam ni. Hadirin hadirat. Muslimin muslimat yang ada di tengah padang malam ini, berpuluh-puluh ribu malam ini tengok ni, siapa kesana bobo napak tu malam ini. Alhamdulillah, amo terima kasih banyak-banyak. Dan amo minta maaf di atas kesilapan dalam ucapan amo daripada awal sampai ke akhirnya. Maka di sini dengan kata aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala subaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina haza zamban illa ghafartah. Wala hamman illa farrajtah. Wala aiban illa satartah. Wala maridan illa syafaitah. Wala dhalan illa hadaitah. Wala faqiran illa aghnaitah. Wala jahilan illa allamtah. Wala dainan illa qadaitah. Wala mujahidan illa nasartah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma inna na'udzubika min wairas corona ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min wairas corona wa ghairihi min al-amrad zahiran wa batina. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Begitulah ceramah kamu yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz kita. Semoga Allah Ta'ala taufik dan hidayah kepada semua.